Ratusan warga di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, menyerbu sebuah kawasan bernama Bukit Naga. Warga meyakini tanah di kawasan tersebut memiliki banyak kandungan emas. Beginilah situasi kawasan Bukit Naga dalam beberapa hari terakhir. Ratusan warga datang silih berganti mencari keberuntungan untuk mendapatkan emas. Mereka melakukan aktivitas penambangan secara tradisional dengan peralatan yang ada. Kabar adanya emas di Bukit Naga ini berawal dari unggahan warga sekitar di media sosial. Mereka mengaku mendapatkan serbuk, batu hingga bongkahan emas di wilayah itu. Bahkan kandungan emasnya disebut bisa mencapai 70 gram. Warga sekitar menyebutnya sebagai batu urat emas. Seorang warga bernama Amran mengaku langsung datang ke Bukit Naga setelah mendengar kabar tersebut. Namun, hingga saat ini Amran masih belum mendapatkan apapun. Sementara itu, pihak kepolisian setempat juga sudah menanggapi kabar tersebut. Kapolsek Tewah, Ibda Teguh Triyono menyampaikan bahwa kabar adanya emas di Bukit Naga belum tentu benar. Untuk itu Teguh meminta kepada warga untuk tidak terpengaruh isu-isu yang beredar. Selanjutnya polisi akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelidiki kebenaran fenomena emas di Bukit Naga itu.